Sempati lainnya, saudara, setelah dibawa dari rumah sakit dan dibawa ke rumah duka, salah satu korban meninggal akibat miras oplosan di Subang, Jawa Barat, dimakamkan di tempat pemakaman umum Istuning. Salah seorang pemuda yang jadi korban tewas akibat menenggak miras oplosan hari Minggu lalu dimakamkan pada pagi tadi karena menunggu kedatangan ibunya dari Lombok, NTB. Sang ibu kaget setelah dikabari keluarga karena anaknya jadi salah satu korban meninggal akibat miras oplosan. Selama ini korban tinggal dengan neneknya karena sang ibu harus bekerja di Lombok. Jenazah korban pun langsung dibawa dari rumah duka ke tempat pemakaman umum Istuning, Jalan Cagak, Subang. Anak ibu dari pertamanya gimana, Bu? Karena dapat info dari kakak saya, dia lagi ada di apa namanya di rumah sakit. Kebetulan pas malamnya nggak bisa nerima telepon, jadi paginya saya dengar berita. Ibu sendiri saat kejadian sedang tidak ada di rumah atau tidak kerja ada, jauh? Sedang di Lombok ya. Enggak ada di sini, di Lombok. Oh, baru datang barusan. Oh, dikabarin sama siapa, Bu? Sama kakak saya. Sama kakak saya. Oh.